Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma adri a uzairun nabiyun amla wa ma adri a tubba'un mal'unun amla wa ma adri zulqarnaini nabiyun amla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah-masalah yang beliau ditanya. Ya. Ma adri, kata beliau, aku tidak tahu, a uzairun, apakah uzair nabiyun amla, nabi atau bukan. Nabi jawabnya, ya, ma adri. Nabi masih jawab ma'adri, aku enggak tahu. Bagaimana kita ya? Kita kegedean gengsi nih ya. Enggak tahu bilang tahu. Wa ma'adri, dan aku tidak tahu. Tubba'un ya. Mal'unun amla, orang-orang yang mengikuti dilaknat atau tidak, aku enggak tahu. Yang mengikuti Uzair. Wa ma adri, dan tidak juga aku tahu. Aku enggak tahu juga. Zulqarnain nabiyun amla. Zulqarnain itu nabi atau bukan. Tuh. Nabi masih jawab la adri. Ma adri. Kapasitasnya seorang nabi. Enggak ada rasa malu untuk menjawab ma adri. La adri. Seharusnya kita lebih-lebih daripada itu. Saya enggak tahu ya. Begitu aja. Saya enggak tahu. Karena enggak mungkin orang semuanya tahu, enggak mungkin. Walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khairil biqa'i wa syarri'a faqala sallallahu alaihi wasallam, la adri hatta nazala Jibrilu alaihi salam fasa'alahu faqala la adri ila an a'lamahu Allahu azza wa jalla anna khairal biqa'i al masajid wa syarruha as-suq. Lamma tatkala wa lamma, dan tatkala su'ila, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an khairil biqa', daripada sebaik-baik tempat, wa syariha, dan seburuk-buruk tempat. Faqala, lalu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, la adri, aku enggak tahu, hatta nazala Jibrilu alaihi salam, sehingga turun malaikat Jibril alaihi salam. Jadi Nabi ketika ditanya apa itu sebaik-baik tempat, beliau menjawab, la adri, aku enggak tahu. Sampai turun malaikat Jibril alaihissalam, lalu ia bertanya kepadanya, faqala, lalu ia menjawab lagi, la adri. Malaikat Jibril enggak tahu. Jawabnya, Nabi tanya juga, malaikat juga, malaikat Jibril enggak tahu juga. Ila an a'lamahullahu azza wa jalla anna khairu bika al-masajid. Hingga bahwa Allah Ta'ala beri, Allah Azza wa Jalla beritahukan kepada Nabi bahwa sebaik-baik tempat adalah masjid. Wa syarru'a as-suku, paling buruknya tempat adalah pasar. Jadi sebaik-baik tempat adalah masjid. Lihat orang kalau di masjid berani bohong apa enggak? Ya. Ya mungkin ada sedikit ya,
Rata-rata orang enggak berani bohong di masjid. Takut. Enggak berani. Coba di pasar. Banyak enggak orang bohong? Banyak. Yang murah, padahal tuh mahal benar murah. Belum dapat pun nih beliannya aja segini, belum dapat. Padahal udah dapat. Aturan jujur, belum banyak untungnya Pak. Jadi di pasar tuh banyak bohongnya. Ya. Semuruk-muruk tempat. Lihat kalau di pasar, ya. Kalau bulan puasa baru-baru, iya masih cakep lah ya, tutupin, dianggap orang nggak datang. Seminggu aja coba lihat dah. Bulan puasa makan-makan aja di bulan Ramadan itu kan namanya ada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Syarruha, seburuk-buruknya tempat. Jadi kalau seburuk-buruk tempat, kira-kira kita datang ke situ apa enggak? Enggak. Yang datang kepada mana? Yang sebaik-baik. Masjid. Ya. Wa kana Ibnu Umar dan Al-Idu Umar radhiyallahu anhuma yus'alu an asri masail. Beliau pernah ditanya tentang 10 masalah Ibnu Umar. Fayujibu, lalu beliau menjawab, ditanya 10 masalah, beliau menjawab an wahidatin, satu daripada yang satu. Beliau jawab satu dari yang 10. Wa yaskutu, dan beliau diam antisatin daripada yang 9. Jadi Ibnu Umar ditanya 10 pertanyaan, satu. Satu beliau jawab, 9 kagak jawab. Tapi masih tetap Ibnu Umar mulia. Kira-kira kalau kita ditanya 10 yang kita jawab yang berapa? Nambah lagi, ada yang nanya lagi enggak? Nambah lagi. Ada yang nanya lagi enggak? Masya Allah. Ini betapa takutnya orang dulu. Khosyahnya di dalam hatinya kuat. Takut sama Allahnya kuat. Enggak jawab lantaran apa? Karena takut. Takut jawab asal-asalan, takut dosa. Coba sekarang orang dia enggak tahu dijawab asal-asalan. Takut enggak tuh dia berarti? Enggak. Keberanian. Menjawab-jawab aja. Keberanian. Wa kana Ibnu Abbas, adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yujibu, beliau menjawab antis atin daripada 9, wa yaskutu an wa'idatin, dan beliau diam daripada satu pertanyaan. Wa kana fil fuqa'i man yakulu la adri aksara min ayyakula adri, adalah pada fuqaha mengatakan ada orang yang berkata la adri aksaru, la adri lebih banyak min ayyakula daripada ia berkata adri. Jadi beliau lebih banyak ngomong la adri daripada adri. Pak Kiai tahu masalah ini? La adri. Ini? La adri. Ini? La adri. Allahu Akbar. Enggak ada rasa malu. Justru malu ketika kita tahu semua. Minhum, siapa di antaranya? Sufyanu, Imam Sufyan As-Sauri, seorang ahli hadis, ahli tasawuf.
Imam Sufyan As-Sauri, ahli hadis, ahli tasawuf. Dan Abu Hanifah juga. Wa Malik bin Anas, Malik bin Anas. Imam Syafi'i juga. Wa Ahmad bin Hanbalin, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i juga termasuk. Wal Fudail, dan Fudail bin Iyad bin Iyad. Wa Bishr bin Haris, dan Bishr bin Haris. Ya, Bishr bin Haris Al-Hafi. Bishr bin Harib, ya, bin Haris Al-Hafi. Wa qala Abdurrahman bin Abi Layla, telah berkata Abdurrahman bin Abi Layla, adraktu fi hadzal masjid 120 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendapati di masjid ini, artinya di Madinah, ada 120 orang daripada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada ya, bapaknya Umar, Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Sa'ad, Uzaifah, Mu'az, dan lain-lain. Ma fi'im ahadun yus'alu an hadisin aw fatwa illa wadda anna akhahu kafa'u dhalika. Wa fi lafzin akharu kanatil mas'alatu tu'radu ala adihim fayarutuwa ilal akhari wa yarutuwa akhru ila al-akhri hatta ta'uda ila al-awwali. Kata beliau, ma fi'im ahadun, tidak ada pada mereka seseorang, yus'alu, yang ditanya, an hada hadisin, tentang suatu hadis, aw fatwa, atau tentang fatwa, illa kecuali, wadda, dia ingin, anna akhahu kafa'u zalika, bahwa saudaranya mencukupi akan demikian itu. Ya, artinya dia kepengen saudaranya aja yang jawab, dia enggak mau. Wa fi lafzin akhara, pada lafaz yang lain, karena til masalah itu adalah satu masalah, turadu, didatangkan, ala ahadihim, atas seseorang di antara mereka, fayarudduha, lalu ia kembalikan itu masalah, ilal akhori, kepada orang lain. Pak Kiai, saya mau bertanya. Tanyanya jangan nama saya, sama si Fulan aja dah. Gitu. Wa yaruddu al akhru, dan menolak lagi, mengembalikan lagi akan dia oleh yang lain. Kata yang lain, ada apa? Mau nanya, jangan nama saya, sama si Fulan aja. Muter-muter ketemu sama yang pertama. Orang dulu sampai begitu. Subhanallah. Saking apa? Khosyah di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut berbuat maksiat. Masya Allah. Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Menjawab-jawab aja. Hatta ta'uda ilal awali, sampai kembali kepada yang pertama. Jadi kata yang pertama, ketika ditanya sama orang, Pak Kiai, saya pengen bertanya tentang ini, apa jawaban Pak Kiai? Jangan tanya sama saya, tanya amanya si Pulan. Kata si Pulan, ya, jangan tanya sama saya, tanya aja sama yang lain. Yang lain-lain ngomong, jangan tanya sama saya, tanya saja sama si Fulan. Ketemu lagi sama yang pertama. Subhanallah. Khosyah di dalam hati, takutnya di dalam hati kayak begitu. Takut asal-asalan. Ini apapun juga kita harus rasa takut. Kalau masalah dunia, Pak, kita ketahuan di sini. Kalau masalah akhirat, nanti di akhirat. Saya punya pengalaman. Waktu itu ada, saya punya
ada kepentingan pergi ke luar Jakarta, ke Bandung waktu itu. Pak, gang ini di mana, Pak? Di sana, Pak. Lurus ini. Kita ke sana tuh, saya ke sana. Ke sana. Katanya ini gang ini. Oh, bukan, Pak. Gang ini di sono, Pak. Lah, ini gimana ngomongnya tadi? Itu nanya tentang gang itu. Kita yang dikecewakan marah enggak tuh? Yang bertanya marah enggak? Marah, kecewa enggak? Kecewa kita. Itu urusan dunia langsung kejawab. Urusan akhirat nanti di akhirat kita enggak bisa balik lagi. Jadi jangan sembarangan. Ya. Apa aja kalau kita apa nanti kita balikin lagi, kalau kita ada kelupaan apa kita balikin lagi. Jadi hatta ta'uda ilal awali, sampai kembali kepada yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Uriya anna ashabas suffati.